Mahkamah Agung memperberat pidana penjara Surya Darmadi dari 15 tahun menjadi 16 tahun. Namun sayangnya di tingkat kasasi uang pengganti yang harus dibayarkan Surya kepada negara sebesar 41,9 triliun rupiah justru disunat hanya menjadi 2,2 triliun rupiah. Hukuman bos PT Duta Palma Surya Darmadi terdakwa kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir Riau diperberat satu tahun menjadi 16 tahun penjara. Namun meski hukuman penjara diperberat MA, Majelis Hakim justru mengurangi uang pengganti yang harus dibayarkan Surya Darmadi kepada negara. Sebelumnya dalam sidang pengadilan tindak pidana korupsi, Surya Darmadi diharuskan membayar uang pengganti Rp41,9 triliun. Rupiah. Namun di tingkat kasasi, Mahkamah Agung justru menyunat uang pengganti. Surya Darmadi hanya diharuskan membayar Rp2,2 triliun, rupiah, jauh dari nilai awal yang ditetapkan pengadilan Tipikor.